Ya, selamat siang. Siang, Bu. Ya, kita berjumpa lagi. Semoga bosan dengan saya ketemu terus. Ya, jadi ini kita untuk UO3-nya ini terdiri dari beberapa dosen, mungkin sudah disampaikan di awal oleh Bu Rita, kayaknya di awal. Itu nanti ada saya, lalu ada Bu Endang. Seharusnya schedule-nya harusnya Bu Endang dulu, tapi karena apa namanya satu dan lain hal, jadi tukar dulu, jadi saya duluan lalu baru di Bu Endang. Saya materinya kristalisasi, dua kali pertemuan untuk minggu ini, lalu minggu depannya yang setelah libur lebaran, lalu baru dilanjutkan evaporator oleh Bu Endang. Harusnya ya evaporatornya. Jadi kita dua pertemuan. Lalu apa lagi ya? Jadi rasanya saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Jadi untuk buku atau referensi yang dipakai itu kita ada beberapa yang saya pakai. Jadi yang pertama itu pakainya Makeup yang 7 edition. Chapternya yang saya kasih biru, chapter 27. Kemudian buku yang kedua saya pakai Jean Coplis untuk chapter yang 12.11. Kemudian beberapa dasarnya untuk kristalisasi juga saya pakainya ini buku kuno tapi bagus isinya. Itu tentang kristalisasi juga, ini terlebih condong ke peralatannya. Itu di chapternya 6, chapter proses vacuum system and operation. Kemudian saya pakai juga satu buku lagi, ini vacuum technology in the chemical industry untuk chapter 9. Untuk yang terbitan 2015. Kemudian untuk beberapa gambar pakai dari apa namanya tesis saya karena berkaitan dengan kristalisasi juga. Secara general, oh, untuk saya jelaskan dulu referensinya, kalau mau real, maksudnya benar-benar real, perhitungannya benarnya dapatnya dari mana, grafik angkanya dari mana, terus perhitungannya yang detail benar-benar tidak secara kasar, itu lihatlah yang referensinya Makeup. Jadi Makeup ini benar-benar detail asal muasalnya dari mana, angkanya dari mana, grafiknya dari mana. Tapi kalau Jean Coplis itu dia penyederhanaan. Jadi dia juga mengambil dari punyanya Makeup tapi disederhanakan. Jadi dia tidak menunjukkan banyak kasus, dia langsung tahu-tahu diberi datanya. Jadi soalnya langsung diberitahu datanya sekian sekian sekian, tapi dia tidak itu dapat data dari mana. Ya, dari data kemudian disederhanakan banget, seharusnya sedikit lebih kompleks sistemnya, lalu sama Jean Coplis ini disederhanakan sekali. Jadi kalau cuma untuk sekedar latihan, pakailah Jean Coplis, tapi kalau mau perhitungan yang lebih detail untuk aplikasinya nanti kalau kalian skripsi, TA, itu pakailah yang Makeup, karena lebih lebih detail, lebih jelas. Nah, sekarang bermula kita dari kristalisasi. Apa sih kristalisasi itu? Gitu kan? Kapan bisa terjadi kristalisasi atau bagaimana proses kristalisasi bisa terjadi?
apakah semua sistem bisa dikristalkan atau semua benda sepadat bisa dikristalisasikan atau enggak, ya, kita belajarnya di sini. Jadi kristalisasi itu sebenarnya dia adalah pembentukan dari, sebentar, dia adalah pembentukan dari suatu zat padat, partikel padat dalam fase yang homogen. Jadi dia terbentuk kristal kalau dia diperoleh dari fase yang homogen dulu, baru bisa di kristal. Jadi tidak bisa campuran, ada uap, ada cair, ada gas, lalu berharap untuk terbentuk kristal. Itu tidak bisa. Bisa terbentuk kristal hanya dalam kondisi kalau dia sistemnya homogen atau satu fase. Jadi contohnya, beberapa contoh itu terbentuknya salju itu biasanya kalau di negara yang empat musim, kalau dia musimnya dingin sekali, setelah misalnya setelah musim salju, saljunya tuh putih-putih, tapi nanti setelah dia cair itu suhunya lebih dingin. Nah, kalau lebih dingin nanti kristalnya itu tak lebih jelas. Jadi kristalnya itu warnanya benar-benar bisa transparan dan seperti yang kalian bisa lihat biasanya di hiasan-hiasan yang gambarnya struktur kristalnya itu bisa terbentuknya itu kalau suhunya dia super dingin. Jadi kalau langsung dari saljunya sendiri yang putih itu biasanya kristalnya tidak terlihat. Ya, jadi dia lebih jelas kalau dia suhunya lebih dingin itu baru terbentuk. Ya, itu terbentuk dari uapnya ada, kemudian karena suhunya dingin, dia membentuk padatan. Jadi dari satu fase dulu, lalu dia baru membentuk suatu padatan. Cara yang kedua, itu juga bisa terbentuk dari suatu cairan yang dilelehkan. Ini biasanya untuk kalau mau memproduksi kristal yang besar-besar. Ini bisa lihat detailnya di makeup. Kemudian untuk yang cara yang ketiga yang biasanya juga tampak itu terbentuknya kristal dari larutan. Ya. Kalau yang atas ini dari melting, jadi suatu padatan, dicairkan dulu menjadi suatu liquid, kemudian ditreatment, mau treatment suhu, mau treatment apa, untuk dia menjadi padat dan terbentuk kristal. Tapi kalau yang bawah, ini dia terbentuknya dari suatu larutan. Jadi larutan itu campuran. Ya, suatu campuran, misalnya air dan garam, gitu kan? Nanti kamu bisa dapat kristal garam. Kemudian, atau gula. Biasanya kan kalian punya gula, larutan gula, kemudian dikonsentrasinya di naikkan sampai suatu saat dia akan terbentuk kristal gula. Ini referensinya bisa dilihat di makeup dan di jinkoplis. Kita lebih general akan lebih sering pakainya adalah kristal yang diperoleh dari larutan ini tadi. Ya, lebih fokusnya ke sini. Nah, lalu poin-poin yang penting untuk suatu kristal atau parameter sesuatu padatan itu bisa disebut kristal, yang satunya lagi tidak disebut kristal. Ya. Apakah semua padatan itu kristal? Kan enggak. Ya, toh. Kan kalian bisa lihat, oh berlian itu kristal. Oh gula itu kristal. Garam. Kemudian kristal garam. Nah, tapi apakah padatan kayak misalnya keramik? Apakah ini termasuk kristal? Sudah pasti kamu ngomong enggak. Nah, berarti kan kita harus punya suatu kriteria atau parameter yang membedakan suatu padatan itu disebut kristal atau bukan kristal. Syaratnya untuk disebut suatu kristal atau parameternya itu yang namanya kristal, dia harus punya permukaan yang apa?
Kan dari contohnya tadi ada berlian, ada gula, ada garam. Walaupun tidak semua garam itu kristal, garam dapur. Lalu jika dibandingkan dengan apa, keramik ataupun tanah misalnya atau batuan, apa kira-kira? Jadi dari situ contohnya itu kalian bisa tahu kalau itu kristal adalah jika apa? Ada yang bisa bantu jawab? Transparan mungkin. Ya, transparan. Terus? Kalau transparan tapi dia tidak apa ya? Dia transparan tapi warnanya kan ada kayak misalnya warnanya itu tidak jernih ya. Jadi warnanya apa? Ngeblur gitu ya, apa apa doff kayak gitu. Apakah itu termasuk kristal? Yang cewek yang mesti yang cowok terus yang jawab. Ayo ini kan kristal-kristalan kan mestinya perempuan yang suka kristal toh. Ayo para yang lady. Gak ada yang jawab. Kalian penggemar kristal atau enggak? Enggak ada yang jawab. Ya, kristal berarti dia punya permukaan yang in. Kalau itu ya. Jadi kalian harus melihat, oh permukaannya dia berkilau, bisa memantulkan ya, tapi dia menembuskan cahaya jadi transparan. Jadi itu kalau itu yang disebut kristal. Kemudian kristalnya itu tadi bisa dibilang bagus kalau dia mempunyai kemurnian yang tinggi. Jadi kalau yang namanya kristal, dia bisa dibilang hampir 100% dia murni. Tapi kalau misalnya diamond itu ada yang warnanya merah, ada yang biru, ada yang putih, apa bukan putih, apa bening gitu. Mana sebenarnya dia murni, tapi dia ada mengandung sedikit impurity-nya. Ya, ada pengotornya, otomatis dia yang memberikan warna. Jadi karena itu kalau diamondnya semakin apa namanya diamond alam ya, kalau misalnya dari alam itu semakin dia apa namanya transparan, celing-celing, dia ya, bling-blingnya semakin bagus, dia semakin murni. Tapi kalau dia celing-celing tapi warnanya merah, memang harganya mahal itu karena dia punya impurity-nya yang langka biasanya. Jadi memberikan warna yang berbeda. Tapi kalau dilihat dari segi kemurniannya, dia tidak murni atau kurang murni. Tapi kemurniannya pasti tinggi. Kemudian dia juga memberikan, yang penting juga adalah saat pengkristalan, dia harus menghasilkan yield yang tinggi juga. Nah, kristal itu kan tadi saya bilang dia hampir murni 100%. Tetapi yang di permukaannya, jadi saat terbentuk kristal dari suatu larutan, terbentuk kristal, you know, kristal ini masih mengandung pengotor di permukaannya. Jadi di dalamnya kristalnya dia murni atau hampir murni 100%. Tapi permukaannya karena dia masih berada di dalam suatu larutan campuran, otomatis permukaannya ini yang menjadi pengotor yang harus dihilangkan. Jadi yang mengkontaminasi kristalnya sendiri itu nanti justru adalah liquid campurannya. Ya, jadi dari suatu padatan misalnya isinya dari gula tebu yang sudah dimurnikan,
air tebu yang sudah dimurnikan, kemudian mau dikristalkan, ya kan? Otomatis dia nanti akan terbentuk kristal. Kalau kamu ambil satu biji kristalnya, bisa diperbesar, gede, disum, oh, di dalamnya kristal, dia murni. Tapi air tebunya tadi, dan pengotor-pengotornya, dia ada di sekelilingnya dari kristalnya ini. Ini yang dia akan berfungsi menjadi sebagai kontaminasi. Bukan berfungsi ya, dia yang menjadi kontaminasi dari suatu kristal ini tadi. Nanti kalau kalian mendesain suatu crystallizer, kalian harus setelah terjadi kristal, proses tahap berikutnya harus membersihkan permukaan kristalnya tadi. Supaya kamu mendapat produk yang memang benar murni. Jadi enggak bukan dapat murni, tapi dicampur dengan permukaannya yang kotor tadi. Otomatis kamu enggak dapat produk yang benar-benar murni. Ya, jadi proses tahap berikutnya adalah menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kristalnya. Nah, caranya gimana nanti? Oh, saya terangkan di sini aja. Caranya menghilangkan di permukaan kristalnya itu bagaimana sih caranya, gitu kan? Caranya bisa dengan cara dicuci. Dicuci dengan sesuatu yang bisa melarutkan larutannya, tapi tidak melarutkan kristalnya. Jadi dia cuma nyuci permukaannya aja. Lalu bisa juga dengan cara difiltrasi. Jadi cara disaring sehingga kristalnya yang didapat diperoleh suatu cake dari kristal. Tapi tetap dia harus dicuci juga, tapi dengan solvent yang lebih sedikit. Atau di sentrifugasi juga bisa untuk memisahkan antara dan liquidnya. Ada banyak cara. Lalu parameter berikutnya tentang kristal itu adalah penampakannya serta ukurannya. Kristal dibilang bagus, kayak tadi saya bilang, tampilannya harus bagus. Kalau tampilannya kamu dapat kristal berlian, tapi permukaannya butek, blerek-blerek, gitu, otomatis harganya akan jatuh. Ya, tidak terlalu menguntungkan. Jadi tampilan itu menentukan kriteria suatu kristal. Tampilannya harus bagus, permukaannya harus kenting, gitu, mulus. Kemudian ukurannya itu juga menentukan banyak hal. Jadi kalau dari segi ukuran kristal misalnya, kristalnya itu kalau yang bagus pada umumnya, kalau kamu beli gula, kristal gula, kalau yang bagus kalau kristalnya dia tidak menggumpal. Ya, kalau kamu beli gula, terus gulanya beli gula pasir, tapi dalamnya berbongkah-bongkah, gitu, menggumpal menjadi satu, otomatis saat kalian mau mengkonsumsi atau menggunakan, itu akan kesulitan. Harus dipecahi dulu, dipukul dulu, akhirnya menjadi tumpah semua kemana-mana, ya. Itu bisa dari segi penggunaannya itu tidak, karena itu perlu kristal yang tidak menggumpal, membuat agregat atau menempel dengan kristal yang lainnya, jadi terpisah-pisah gitu ceritanya. Kemudian ukurannya juga seragam. Jadi kalau ukurannya seragam, kamu kalau misalnya masak, saya dulu pernah beli gula, satu gulanya ukurannya besar-besar, terus ada yang halus gitu campur. Nah, waktu masak, kamu membuat minuman yang halus itu sudah larut, yang besar-besar mengecil ukurannya, tapi yang biasanya kamu bisa ngudek dengan waktu atau mengaduk dengan waktu yang singkat, ternyata malah habis waktu untuk melarutkan yang bongkahan yang lebih besar. Nah, jadi mereka lebih, kalau secara komersial, lebih diuntungkan jika dia ukurannya seragam. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah dia tidak membentuk cake di dalam packaging. Jadi kalau waktu dikemas,
dia tidak membentuk cake atau gumpalan-gumpalan. Karena itu seringkali kalau kalian beli tepung, itu seringkali kadang diberi anti-cake, anti-caking agent di dalam suatu tepung ataupun gula bubuk. Itu juga seringkali kalau di Prancis itu gula bubuknya itu dicampur dengan tepung. Kayak saya dicampur tepung tapioka kalau nggak salah. Jadi tujuannya supaya dia tidak menggumpal, mau apa namanya waktu dipakai untuk roti dia tidak menggumpal. Kan nggak lucu kamu pakai bikin donat tabur apa namanya gula bubuk tapi jadinya malah gula bubuk yang gumpal-gumpal ya kan, kan jadi jelek. Nah, ini apa? Jadi tujuan utamanya dari suatu kristalizer atau alat untuk pengkristalan atau proses kristalisasi yang paling utama dipentingkan adalah ukurannya itu harus bisa dikendalikan. Jadi istilahnya crystal size distribution-nya itu harus bisa dikendalikan. Jadi itu tujuan utamanya untuk suatu kristalizer. Jangan sampai kamu punya kristalizer tapi ukurannya yang satu jadi gula batu yang besar-besar plus gula pasir plus gula bubuk ya. Jadi sebisa mungkin ya alatnya mesti satu. Gula bubuk tok, bikin gula pasir tok atau bikin gula batu. Lalu ini ada beberapa definisi. Beberapa definisi yang dipakai di beberapa buku dan beberapa istilah yang dipakai dalam suatu unit operasi. Ini bagus, makanya itu saya masukkan di sini. Karena seringkali kadang ketukar-tukar anak-anak itu. Jadi kalau dalam suatu misalnya di proses distilasi, itu kan fasenya ada uap, satu liquid, ya kayak gitu. Kemudian kalau leaching berarti antara liquid dan solid. Nah, kalau untuk kristalisasi, ini yang dipentingkan adalah istilahnya berliquor dan kristal. Jadi ada dua fasenya yang pemisahan antara mother liquor dan kristal. Nah, kristal itu adalah tadi padatan berkilau yang kita harapkan untuk diperoleh. Mother liquor-nya itu adalah larutan jenuh yang sudah tidak bisa mengkristal. Jadi tadi kamu punya campuran tadi air gula itu atau air garam tadi setelah melalui proses kristalisasi dengan cara misalnya dengan cara penguapan akhirnya mulai terbentuk kristal. Nah, sisa yang tidak terbentuk kristal jadi seperti sudah bisa dibilang itu larutannya larutan jenuh tapi yang tidak bisa mengkristal itu namanya mother liquor. Kalau saya kecepatan atau ada yang mau bertanya, diinterupsi tidak apa-apa ya. Nah, campuran dari mother liquor plus kristal ini tadi yang belum dipisahkan, itu namanya istilahnya itu magma. Ya, jadi magma ini bukan magma gunung dari gunung vulkanik, kan? Tapi dia merupakan campuran dari mother liquor dan kristal. Jadi dia merupakan dua fase, yang satu mother liquor otomatis liquid gitu. Kemudian yang satunya lagi kristal berarti fase padat. Yang merupakan produk keluaran dari suatu crystallizer. Kalau alat untuk mengkristalkan. Ini saya terangkan pindah sini. Nah, lalu ini contohnya untuk unit operasinya. Untuk kalau kita membuat skema, gitu, ceritanya kita punya feed atau bahan baku yang akan mau dikristalkan, misalnya tadi larutan garam,
lalu melalui proses. Ini bisa pendinginan, bisa pemanasan, bisa penguapan, tergantung situasinya ya. Dan crystallizer, jadi ini alat crystallizer itu biasanya gabungan menjadi satu. Lalu saat dikeluarannya itu ada tiga. Yang ke atas saat proses kristalisasi terjadi penguapan, penguapannya kecil, cuma di bawah 5%. Penguapan air, berarti ini air murni saja yang keluar ke atas. Kemudian yang bisa mengkristal, menjadi kristal, padatan kristal namanya C. Dan yang tadi saya bilang, larutan yang tidak bisa mengkristal atau larutan jenuh yang sudah tidak bisa mengkristal, itu lambangnya S atau namanya biasanya ditulisnya solution aja atau mother liquor. Jadi gabungan tadi yang saya bilang antara solution dan mother kristal yang belum dipisahkan ini namanya magma. Nah, untuk sekarang mau mempelajari proses kristalisasi dan apa dan segala macamnya atau bagaimana prosesnya bisa terjadi kristal, itu kita mesti mempelajari dulu. Kristalnya itu kristal geometri atau kristal itu bermula dari mana? Awal mulanya itu dari mana? Ya. Ini saya setarkan video aja dulu. Atau saya jelaskan dulu sebentar, sedikit sebelum ke video. Nah, jadi ceritanya kita belajar spesifik yang namanya itu kristal geometri. Jadi kristal gula itu tadi kan besar, kasat mata, kelihatan. Bisa diukur dengan penggaris atau alat ukur tertentu. Nah, bagaimana kok bisa bentuknya kristalnya seperti itu? Atau kenapa kok bentuk kristal itu ada yang kotak, ada yang persegi, ada yang segitiga, ada yang macam-macam. Nah, itu dari mana asal-muasalnya? Itu bermula dari molekulnya. Jadi dia molekul dari apa susunan atomnya tadi yang dari skala kecil yang tersusun-susun-susun akhirnya menjadi tersusun menjadi lebih besar dan lebih besar akhirnya bisa tampak mata. Ya. Nah. Jadi dari mulai dari molekulnya tadi, misalnya tadi NaCl berarti kan garam, berarti dia susunan dari atom Na dan Cl-nya tadi. Bagaimana dia disusun oleh berdasarkan elektrostatiknya, dia akan tersusun secara otomatis membentuk yang namanya suatu sistem tiga dimensi yang disebut dengan nama space lattice. Cara ngelihat space lattice itu bagaimana, Bu? Kan tadi dari segi atom yang nggak kelihatan mata, ya toh. Lalu dia teratur sedemikian rupa secara tiga dimensi, sumbu X, sumbu Y, lalu dia menjadi space lattice itu tadi, sehingga tersusun-susun menjadi semakin besar. Nah, bisa dideteksi dengan namanya itu X-ray diffraction single kristal. Jadi dari situ dia mengambil satu kristal, ditembakkan dengan terlalu teknis ya kayaknya, nggak perlu saya terangkan. Jadi poinnya bisa dianalisa dengan X-ray diffraction single kristal. Nah, ini contohnya kita tadi saya cerita punya NaCl. Jadi di sini ada Na dan Cl. Otomatis saya tulis aja ini ada Na Cl, gitu. Ini kan punya ikatan ionik, gitu. NaCl. Nah, otomatis kan kita lihat secara general Na muatannya plus, Cl muatannya min. Berarti kalau ada NaCl berikutnya, dia akan lebih milih bentuknya Cl Na. Ya kan? Kenapa? Karena Na-nya kan positif, parsial positif. Dia lebih senang nanti pasti dengan yang minus
yang negatif-negatif toh dengan yang CL dan CL, dia pasti tidak mau dekat-dekat dengan NA, nanti dia tolak-menolak. Nah, demikian pula nanti ke belakangnya sana. Ada NaCl berikutnya di belakangnya sana. Oke, apa gambar ini? Oh, sudah saja. Kalau dilihat titik-titik apa namanya atomnya ini tadi diperkecil ukurannya, lalu saya bisa gambarkan berupa suatu garis ikatan gini, ya, misalnya ini si Na, lalu ini si Cl, gitu kan? Lalu yang kedua tadi di sini ada Cl, di sini ada Na yang dia berikatan. Lalu ada unsur NaCl lagi, ada molekul NaCl yang lain. Jadi dia otomatis ngeliat, oh di sini Na, berarti saya Cla, gitu kan? Jadi dia milih Cl, di sini Na. Lalu yang berikutnya, oh saya juga, saya di sini maunya Cl, di sini Na. Gitu. Nah, jadi nanti dilihat, dia tersusun menjadi yang Na-nya di sini, gitu, dengan ikatannya yang di sini, lalu Na berikutnya tadi di sini, ikatannya di sini, lalu yang di sini tadi Na, Cl-nya ini, lalu Na-nya di sini, berikatan ikatan ioniknya di sini. Di sini pun dia terjadi, tadi saya bilang, interaksi. Jadi ini karena itu tidak saya gambarkan garis ioniknya. Tapi bisa diimajinasikan bahwa ini pun ada suatu interaksi dengan antara satu molekul dengan molekul yang lain. Jadi dia berinteraksi. Lalu yang di sini tadi Na-nya berinteraksi dengan Cl yang di sana juga. Lalu ini juga berinteraksi. Ini juga berinteraksi. Lalu antara Cl dengan Na. Na yang saya kasih warna hijau ya. Nah, dia berinteraksi. Jadi seakan-akan nanti dia membentuk suatu bangunan tiga dimensi. Nah, demikian dia tersusun nanti ketemu dengan NaCl berikutnya. Dia akan tersusun bergantian berdasarkan kekuatan elektrostatiknya. Nanti akhirnya dia membentuk yang namanya jauh lebih besar lagi. Ini yang namanya space lattice-nya ini. Kalau yang kecil, unit yang terkecilnya itu namanya unit cell. Tapi kalau dia sudah bangunan tiga dimensi yang imajinasi ini tadi bisa terep ke sebelahnya terus sampai membentuk bangunan yang lebih besar lagi, ini yang namanya space lattice. Saya nggak tahu Indonesianya apa space lattice itu, jadi saya tetap keep pakai Inggris ya. Kemudian apa lagi ya? Lalu tiga dimensi ini tadi berarti nanti bisa terbentuk macam-macam tergantung kekuatan NaCl, tergantung kekuatan molekulnya. Molekul apa? Perlu lampu. Lampu ini. Ya. Nah, di sini ada, jadi dari yang terkecil unit selnya ini nanti dia dilihat pakai sumbu X, Y, dan Z-nya. Jadi nanti bisa diasumsikan, oh berarti ini ada sumbu X, Y, dan Z. Ya, jadi dibikin tiga dimensi. Lalu sudutnya nanti itu juga mempengaruhi
Jadi sudutnya antara X dan Y itu ada definisinya, nanti namanya di sini ada alfa, beta, dan gamma. Jadi nanti ada kecondongannya, jadi bentuknya tidak selalu kotak, bisa jajaran genjang, apalah kotak yang mencang itu apa namanya, jajaran seperti jajaran genjang gitu, atau bentuknya macam-macam. Jadi itu nanti ada tabelnya sendiri. Nah, apa namanya? Jadi otomatis nanti kristalnya yang terbentuk setiap molekul itu pasti berbeda-beda bentuknya. Tapi di sini ditemukan bahwa sudutnya tadi alfa beta gamanya itu untuk semua kristal yang sama itu nanti bisa kelihatan, oh, bahwa ini besarannya itu sama. Sehingga itu bisa dijadikan patokan atau karakteristik dari suatu material. Jadi dilihat darinya, soalnya kan tergantungnya nanti bisa besar, bisa kecil. Tapi kan kalau dilihat berdasarkan satu unitnya ini tadi, nanti bisa kelihatan, oh, jenis NaCl bentuknya kubus. Nanti jenis lain lagi bentuknya balok. Bentuknya lagi nanti ada yang condong seperti jajaran genjang dan sebagainya. Atau ada yang bentuknya segitiga, nah, macam-macam. Jadi ini contohnya kalau digambarkan tadi yang namanya NaCl. Kalau bentuknya tadi kan saya bilang, oh, ternyata bentuknya itu kubus. Kristalnya yang terkecil unit selnya, nanti kalau dia besar menjadi dari ukuran apa atomik, terus membesar menjadi ukuran mikroskopik, akhirnya menjadi ukuran makroskopik yang bisa diukur. Nah, terbentuk kristal garam yang benar-benar murni bentuknya itu kotak, kubus-kubus kecil. Nah, kayak gini. Jadi kalau kristal yang kita punya, kristal garam dapur, dia belum terbentuk menjadi kristal. Dia adalah padatan. Tapi dia belum benar-benar murni sehingga sampai membentuk suatu kristal, ya, garam dapur. Nah, ini sekarang untuk detailnya saya tunjukkan pakai video. Di YouTube. Oh, salah ini. Oh, bukan ini, bentar, salah ini dulu. Ada dua video yang mau saya share, bentar, siapa caranya? Saya share. Ini yang saya besarkan. Oh, nggak bisa besar. Oke. Kedengaran suaranya apa enggak? Belum, Bu. Belum. Oke, ya apa caranya biar kedengaran suara? Share komputer sound-nya di centang nyala, Bu. Di bagian atas dekat yang pilihan ada video mute sama apa itu biasanya ada settingnya gitu. Oh, oke. Bentar. Share komputer sound tulisannya. Di meeting kontrolnya berarti ya. Diklik aja lagi share screen-nya, Bu. Nanti ya, kalau dimatiin lagi aja share screen-nya terus dinyalain ntar ada pilihan gitu. Oh, oke. Mau share screen, di bawah kiri ada checkbox-nya gitu. Saya share. Saya masuk control panel.
lalu masuk ke share screen-nya atau yang sebelahnya? Oh, enggak, Bu. Ini share screen biasa aja, Bu. Kayak mau share screen biasa gitu. Nanti kan ada pilih window-nya mana yang mau di-share sama Bu Maria. Di bawah kiri itu ada tulisannya share computer sound, Bu. Oke, ya. Share sound. Share sound. Oke. Kita mau. We know that the main characteristic of crystalline solids is its regular and repeating pattern of constitution. Kedengeran apa enggak? Dengar kok, Bu. Oh, dengar sih. Ya, saya ulang dari depan. Crystal lattices and unit cells. Consider a crystal. We know that the main characteristic of crystalline solids is its regular and repeating pattern of constituent particles. Now, when we replace these particles with representative points, a crystal lattice is obtained. Crystal lattice is defined as the three-dimensional arrangement of constituent particles, represented diagrammatically such that each particle is depicted as a point. Such an arrangement is known as crystal lattice. There are 14 possible three-dimensional lattices known to us. These lattices are named after the French mathematician who first discovered it. Thus, they are known as Bravais lattices. In addition to simple lattices for other systems, it is observed that there are 14 different types of space lattices. These are known as 14 Bravais lattices. These lattices were given name after a French mathematician who first described them. Now we know what is a crystal lattice. Let us study some of its characteristics. Each point in a crystal lattice is called lattice point or lattice site. Each point in a crystal lattice represents one constituent particle, which may be an atom, a molecule, or an ion. Lattices points are joined together by straight lines to bring out the geometry of a crystal lattice. Now, if we observe this crystal lattice, we can notice that there is a small group of lattice points that repeats itself again and again to form an entire crystal lattice. This small group of lattice points is known as unit cell. Thus, unit cell is the smallest portion of a crystal lattice. When repeated in different directions, generates the entire lattice. A unit cell is represented by three edges, A, B, and C, represented along X, Y, and Z axis of a three-dimensional entity. And these edges may or may not be mutually perpendicular to each other. When these edges join, they form certain angles. They are represented as alpha, beta, and gamma. The angle between edges B and C is alpha. The angle between A and C is beta. And the angle between A and B is gamma. Thus, a unit cell is characterized by six parameters: A, B, C, alpha, beta, and gamma.
Lalu ini yang kedua, ini lebih didetailkan tentang kristal lattice-nya, macam-macamnya. Crystal lattice and unit cell. Three-dimensional cubic lattice. The three-dimensional arrangement of particles as points in space is called space lattice or crystal lattice. These are 14 different three-dimensional lattices, are possible which are called Bréviers lattice. Bréviers was a French mathematician. Unit cell parameters A, B, C are three edges, as alpha, beta, and gamma are the angles between them. Unit cell is the simple part of crystal lattice which repeats itself to generate a crystal. Unit cell. Types of unit cells. It is of two types, A, primitive, and B, centered. When the constituent particles are present only at the corners of the unit cell, then it is called primitive unit cell. When the constituent particles are present at other positions along with corners, then it is called centered unit cell. It's again of three types. 1. Body-centered. 2. Face-centered. 3. End-centered. 1. Body-centered. If the constituent particle is present at the body-centered along with corners, called body-centered unit cell. 2. Face-centered. If the constituent particles are present at the six face centers along with corners, called face-centered unit cell. 3. End-centered. If the constituent particles are present at the centers of any two opposite faces along with corners, called end-centered unit cell. 7 crystal systems. Crystal systems. These are 230 crystal forms possible. These are classified into 32 classes on the basis of symmetry, which are further divided into 7 crystal systems depending on the crystallographic parameters A, B, C, and alpha, beta, gamma. Stop. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan itu lebih. Mereka lebih bisa menjelaskan daripada saya, maka itu saya setelkan video, jadi kalian lebih bisa mengerti harusnya. Nah, jadi secara general, ini dia dibagi menjadi yang sampai saat ini yang berhasil ditemukan atau ada 14 macam variasi dari alfa, beta, gamma tadi dan ABC-nya. Itu ada 14 lattice. Ya, seperti yang tadi dijelaskan, ada yang primitif, dan primitif itu jadi kristalnya cuma ditemukan, bentuk terkecil yang berhasil ditemukan, itu bentuknya hanya di titik-titiknya, lattice-nya saja, di ujung poinnya aja. Tapi kalau base center, berarti ujungnya, kalau body center, berarti dia ditemukan juga
bentuknya itu ada di tengahnya dari struktur tiga dimensinya tadi. Kalau yang face berarti permukaan, berarti ditemukan di bagian tengah, tapi dari suatu permukaannya dari struktur tiga dimensinya tadi. Nah, jadi dari sini bisa kelihatan. Nah, kalau face berarti hanya satu sisi saja, tapi sisi lainnya tidak ditemukan. Kalau sampai ditemukan di semua sisi, berarti namanya dari face bukan face center. Nah, ini contohnya. Ini apa? Waktu saya PhD meneliti tentang diamond, bukan? Jadi saya mempelajari tentang struktur kristalisasi diamondoid lebih tepatnya. Tapi dia turunan dari atau struktur terkecil dari diamond. Nah, diamond ini bentuknya itu dari karbon sebenarnya. Hanya karbon dan karbon. Kalau diamond. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari segala sisi, ini ada bentuk apa namanya, kalau kalian belajar tentang sikloheksana gitu. Sikloheksana kan berarti ada konformasi ya, konformasi kursi, konformasi biduk. Kalau yang di sini dia konformasi yang paling stabil adalah konformasi pi. Konformasi kursi, nah ini dia merupakan gabungan dari segala sudut. Kalau kalian lihat, ini adalah gabungan dari beberapa sikloheksana yang dari semua sudutnya adalah dia bentuknya kursi. Ya, dari depan, dari ini, dari yang sebelah sini, siklo yang sebelah kiri, siklo yang sebelah kanan, yang bagian belakang, ini segi 6, tapi kalau dilihat pun bentuknya akan apa namanya mempunyai sudut seperti konformasi kursi. Nah, ini diamond lattice. Diamond lattice itu tidak hanya untuk diamond ya. Jadi semua yang bentuknya seperti ini juga disebut diamond lattice. Jadi kayak punyanya platinum kalau nggak salah. Platinum itu juga diamond lattice, bentuknya seperti ini. Tapi dia ujungnya bukan lagi karbon tapi masing-masingnya berupa gam. Logam platinum. Nah, sekarang kita identifikasi di sini bagaimana caranya kok bisa dari gambar yang seperti ini kita kok bisa mendapatkan bentuknya yang tadi cubic centered atau primitif, itu caranya bagaimana? Jadi ini ukuran terkecil dari suatu molekul atau rumus strukturnya. Kemudian kita identifikasi dulu. Berarti setiap ujung-ujungnya ini terdiri dari karbon yang sama ya. Saya beri nomor 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dan saya kasih warna hijau supaya kalian bisa bayangkan. Karena saya tidak punya model tiga dimensinya. Berarti suatu kristal itu terdiri dari macam-macam lapis gitu tahu. Enggak. Kalau satu kristal terdiri dari satu molekul, ya pasti kristal lapisnya cuma satu. Ya, jadi dia kan tadi saya bilang, dia punya kemurnian yang tinggi. Jadi kalau dia jadi kristal, isinya ya cuma satu molekul itu saja, atau molekul yang dia mempunyai ikatan, misalnya berikatan interaksi ionik dengan dua molekul, misalnya kayak gitu. Tapi dia bentuk terkecilnya adalah yang itu. Jadi kalau dia bentuk apa rumus struktur molekulnya isinya satu, ya kristal lapisnya ya pasti cuma satu jenis itu aja. Semoga menjawab pertanyaannya. Kenapa di chat ya? Kenapa enggak ngomong aja ya? Aja apa ya. Jadi ini contohnya tadi diamond tadi ya, diperhatikan yang warnanya. Nah, kok enggak jalan ya.
fit dalam suatu ruang. Ruang enggak tahu, terserah mau ruangnya segi. Pokoknya ruang tiga dimensi yang bentuknya bisa kubus seperti yang tadi 14 contoh tadi itu, bisa bentuknya kubus, bisa bentuknya balok, bisa bentuknya segi enam, prisma. Pokoknya fit kan, bagaimana caranya dia supaya fit mempunyai apa bentuk yang kalau bisa dilihat adalah ada bentuknya X, Y, Z-nya bisa kelihatan. Jadi ini dibalik. Jadi yang warnanya hijau ini tadi disusun menjadi ini, apa namanya? Ini tadi saya putar ya toh, atau gampangannya ini ujungnya ya yang saya kasih warna, saya kasih warna lain. Biar bisa bayangkan. Jadi ini yang saya kasih warna, saya puter supaya dia posisinya di sini. Jadi dia puter posisinya di situ, sehingga yang nomor 1, 3, 4, dan 6 ini jejer di sini. Apa kalian bisa membayangkan? Ya, jadi ini bisa jejer di sini. Jadi ini yang jejer-jejer ini saya putar. Jadi nanti saya balik, lalu ini tadi bisa jejer di sini. Berarti yang 2 dan 5 ada di ujung sana, ada di ujung bawah. Nah, lalu dibuat apa namanya dinding imajinasi, nanti bentuknya imajinasinya akan keluar bentuknya seperti yang di gambar paling kanan. Jadi dari ujung-ujung-ujungnya tadi lalu digambarkan suatu dinding imajinasi. Suatu permukaan. Nah, nanti keluar gambarlah seperti ini. Ya, jadi dari ujungnya ini kelihatan ujungnya yang di sini. Sudutnya ini apa namanya nyambung dengan molekul berikutnya ya, soalnya kan gambarnya sama berulang gitu. Jadi ini maka itu di dalamnya kan mestinya dalam meto ini Bu, tapi kok ada muncul ini karena dia berikatan dengan molekul sebelah setangganya yang bentuknya sama persis ya. Jadi kayak ini tadi nanti dia punya tangganya bentuknya sama, jadi bentuknya gini tetangganya. Ini tetangganya, lalu tetangga sebelahnya juga sama, gambarnya idem. Kan tadi dibilang kristal lattice, jadi dia bentuknya pasti harus, ups, nggak bisa keluar. Nah, jadi ke kiri, ke kanan, ke bawah itu bentuknya pun harus sama. Jadi ke bawah pun bentuknya akan sama. Ini lalu ke bawah, ini ke sini, ini ke, ya sudah betul. Nah, jadi bentuknya seperti ini, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Jadi yang di dalamnya ini tadi, yang hijau di warna hijau. Jadi yang hijau ini tadi di sini, ya toh ini punyanya ini. Lalu yang jejer-jejer tadi, ini juga hijau. Kemudian ini hijau belakang. Sebentar, gambarnya rodok. Ini ke sini, ke depan. Ini ke sini, lalu ke sini. Lalu ini, ya. Nah, yang tetangganya ini punya tetangganya. Ini tetangga. Jadi yang di sini itu punya tetangganya, ini punya tetangganya, tetangganya. Karena dia berulang. Ya. Jadi yang didapat
Kalau untuk kasusnya si diamond ini tadi, dia bentuknya apa? Dia bentuknya kubus. Kubus yang punya di permukaannya ada lattice point-nya juga, ya toh ini ada di dinding sebelah sini juga ada, ya toh ini. Lalu di dinding depan permukaan ini juga ada, ya di dinding sebelah sana, di dinding sebelah sana dan di sebelah bawah. Berarti dia bentuknya adalah face center. Face center. Tapi di dalam tengahnya enggak ada, kosong. Berarti dia bukan body center, tapi face center. Nah, dari gambar, ya semoga kalian bisa membayangkan, nanti direnungkan di rumah. Dari gambar yang seperti ini tadi, nanti dia terdevelop lagi, berulang-ulang-ulang-ulang, sampai nanti ternyata dari bentuk diamond yang seperti di sebelah kanan ini, kalau ukurannya kecil atau dalam ukuran atomik, kalau dia besar, ini ada tetangganya, dia membesar, gitu, bentuknya itu menjadi ukuran sekitar 1 sampai 2 nanometer. Ya, gambar yang kedua yang ini. Nah, kalau dibesarkan lagi, ukurannya dia mulai nambah volumenya, ukuran yang lebih besar lagi, dia mulai bentuknya kelihatan lebih dari 2 nanometer seperti gambar yang tengah. Kalau ukuran lebih besar lagi, ukuran mikro, ternyata dia sudah mulai menunjukkan bentuknya hampir sama, toh bentuknya kayak gini. Tetrahedral. Kemudian sampai kalau menjadi benar-benar diamond yang bisa tampak mata, itu ukurannya sudah lebih dari 1 mili, benar-benar bentuknya sudah jelas. Kelihatan seperti ini. Ya, diamond kalau di alam kalian ketemunya itu bentuknya kayak gini. Jadi tidak seperti bling-bling yang di cincin atau di apa itu karena sudah dirubah bentuknya. Bentuk aslinya diamond, raw diamond itu seperti yang sebelah kiri sendiri. Nah, ini beberapa penelitian dari saya juga. Kalau saya merubah bentuknya tadi dari yang cuma diamond, cuma satu molekulnya itu istilah namanya adama. Lalu saya menjadi dua sel. Pakai dua istilahnya dua diamond lattice. Tapi saya tambahkan dengan grup fungsional, misalnya gugus hidroksi. Nah, terus posisinya saya rubah-rubah, saya pindah dari gugusnya yang di sebelah apa samping, lalu saya rubah pindah ke sebelah atas. Nah, ternyata kalau dilihat itu bentuknya berbeda. Jadi kalau kayak gini tergantung gugus fungsinya, walaupun sama-sama diamond lattice-nya ada dua, tapi kalau ada gugus fungsi dia merubah bentuknya. Ini bentuknya jadi panjang apa namanya, tapi seperti segi enam tapi panjang. Kemudian kalau ini ternyata kalau saya letak hanya di atas bentuknya malah bentuknya panjang. Kemudian dengan ukuran yang hampir sama tapi bentuknya berbeda. Lalu saya rubah lagi, waktu itu gugus OH-nya saya rubah menjadi pakai gugus fluoride. Ternyata yang saya peroleh malah saya dapat segitiga. Bahkan sebenarnya saya kalau saya grow lebih besar lagi, saya bisa dapat gambarnya Mitsubishi, lambangnya Mitsubishi. Nah, jadi apa namanya di sini functional group itu pun dia akan merubah bentuknya dari yang makroskopiknya untuk kristal. Kalau kita lihat ini tadi skala mikro. Kalau dilihat skala nanonya, jadi pakai scanning electron microscopy, lebih kecil lagi ukurannya, ternyata bentuknya sebenarnya adalah segi 6. Bentuknya segi 6 datar. Tapi nanti dia bertumbuh, ternyata kalau dia bertumbuh menjadi lebih besar,
bentuknya akan berubah menjadi seperti yang di atas contohnya. Lalu yang sudut molekul yang sebelah kanan sendiri itu juga kalau dari segi nanonya itu bentuknya malah seperti sama seperti diamond tadi toh, kristalnya diamond, bulk diamond. Tapi ternyata kalau dia di grow semakin besar malah bentuknya seperti segitiga, prisma segitiga. Nah, sekarang sudah kita belajar jadi dari bentuknya kristal, dari bentuk dari apa namanya? Kita bisa memprediksi secara general dari bentuknya, dari atomnya bagaimana dia tersusun, dia akan membentuk lattice, kristal lattice, dari kristal lattice dia akan menjadi bentuknya seperti apa, itu bisa diprediksi. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih proses pembentukan kristalnya kalau dalam unit operasi. Ini ada dua cara. Ada dua tahap secara general untuk terjadi pembentukan suatu kristal. Yang pertama adalah nukleasi dulu. Jadi membuat bibitnya dari kristal. Lalu setelah jadi kristal, dia akan bertumbuh menjadi ukuran yang lebih besar sampai bisa tampak kasat mata. Jadi pertamanya bikin kecil yang tidak tampak mata dulu, yang ukurannya super kecil, ukurannya nano, lalu tambah lama itu akan berubah menjadi makroskopik ukurannya. Lalu driving potensialnya untuk bisa terbentuk suatu kristal, kata kuncinya adalah supersaturation. Apa itu dengan supersaturation? Ya, berarti dia sesuatu yang lebih dari namanya jenuh. Apa sih yang dimaksud dengan jenuh? Yang bisa bantu menjelaskan ke saya yang dimaksud dengan larutan jenuh itu apa? Mestinya kan sudah belajar toh larutan jenuh. Ya, saya coba jawab, Bu. Larutan jenuh itu larutan yang kalau ditambahin solut lagi itu sudah tidak bisa terlarut lagi gitu, Bu. Jadi dia sudah sampai titik situ. Ya, benar. Berarti dia ceritanya itu sudah punya larutan, pertama isinya solvent atau pelarut, kemudian diberi dengan zat padat yang ternyata bisa terlarut di dalam solventnya itu, diberi terus larut, terus sampai ceritanya sudah mentok, tidak bisa larut lagi. Jadi saya tadi punya air dalam gelas, kalau transparan ya, lalu saya kasih gula, saya aduk, larut, kasih lagi, aduk, larut, sampai suatu saat ternyata kristalnya, gulanya tadi sudah tidak bisa larut lagi. Kalian bisa temukan gula itu tadi di dasar cangkirnya. Ditambah lebih banyak lagi, ya tetap tidak larut. Tambah semakin banyak kristal di bawahnya atau padatan di bawahnya. Nah, larutannya sendiri berarti sudah jenuh. Ya, larutannya jenuh. Tapi bukan berarti dia super jenuh. Nah, jadi kalau dia cuma jenuh tok kayak yang tadi, jadi setelah kristalnya ngendep di bawah atau padatan gulanya tadi ngendep di bawah sama larutan yang isinya air dan gula tadi, itu tidak bisa. Terus kita ambil tok, berarti kan ceritanya ini solventnya sudah jenuh dengan gulanya. Saya ambil air dan gulanya tadi, lalu saya kristalkan. Itu tidak bisa. Kalian tidak bisa mengkristalkan dari larutan jenuhnya atau bahkan kalau larutannya tidak jenuh. Dia baru bisa mau jadi kristal, mau jadi bibit kristalnya mau tumbuh kalau dia super jenuh. Nah, caranya super jenuh itu bagaimana? Gitu kan? Oke, bentar mana ya saya nulis.
Oh, ini nanti di sini. Nah, jadi ceritanya itu tergantung dari zatnya. Jadi ada atau zatnya atau padatan tersebut dia mempunyai sifat apa? Dia bisa larut kalau suhunya naik. Jadi kayak gula tadi. Kalau gula tadi saya sudah punya larutannya tadi sudah jenuh plus gulanya endapan gulanya tadi ada di bawah. Untuk menjadikan dia super jenuh, saya harus naikkan dulu. Saya taruh di atas kompor, saya panaskan. Ya. Saya naikinnya. Kalau saya naikkan suhunya, kelarutan dari gula di dalam air akan naik. Jadi otomatis kalau suhunya tinggi, gulanya akhirnya padatannya di bawah tadi leleh atau larut dan bisa tercampur dalam larutan jenuhnya tadi. Menjadi larutan jenuh juga. Karena suhunya sudah berubah. Jadi pada suhu misalnya tadi 30 derajat. Isinya 3 air, gula yang larut dalam air dan padatan gula, ya toh. Lalu saya suhunya misalnya lah saya naikkan jadi 80 derajat. Larut si gula padatannya tadi ke dalam sistemnya menjadi air dan gula yang larut dalam air. Ini pada kondisi suhu itu dia larutan jenuh, ya toh. Dia tetap larutan jenuh. Tapi sudah kan larutan jenuh. Kalau suhunya saya turunkan, tadi sudah larut semua, lalu saya turunkan pelan-pelan suhunya, larutannya itu akhirnya kelarutannya kan turun karena suhunya turun. Jadi dia menjadi larutan super jenuh. Ya. Jadi kalau dari grafiknya misalnya dalam hal ini konsentrasinya naik kalau ke kanan suhunya dinaikkan ke atas. Jadi kalau pada suhu yang sama ceritanya di sini ya suhunya misalnya saya ambillah suhu di sini. Nah, konsentrasinya tadi saya tambah air murni saya tambahkan 1 sendok gula oh masih larut. Konsentrasinya masih rendah. Saya tambahkan gula kedua. Ya toh di sini tadi. Saya tambahkan sendok kedua. Oh, konsentrasinya naik pada suhu yang sama, belum jenuh. Saya masukkan sampai sendok ke 10. Dia pas mulai terbentuk satu kristal gula ketinggalan yang tidak bisa larut. Berarti saya indikasikan berarti pada konsentrasi 10 sendok gula tadi ada namanya sudah saya masuk ke titik larutnya ini tadi. Oh, solubility curve-nya tadi di sini. Sudah ketemu titik ini. Lalu saya masukkan gula berikutnya tadi. Dia tidak larut sebenarnya. Gitu. Lalu suhunya saya naikkan dulu. Saya naik di sini tadi, sudah saya tambahkan sendok berikutnya. Ternyata dia realnya masih tampak terpisah loh sistemnya. Kan tadi kalau di definisi pertama, terbentuknya kristal harus pada satu fase yang sama. Harus homogen. Jadi kalau dia terbentuk dua fase, berarti dia belum dalam sistemnya ini. Berarti suhunya saya naikkan. Saya naikkan dengan konsentrasi yang tadi. Oh, di sini sudah jenuh. Nah, tadi kan berarti di sini. Atau di sini lah, whatever. Pokoknya di sini. Lalu suhunya saya turunkan lagi. Tik, 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 tik. Nah, dapatlah satu fase yang namanya di area perbatasan antara jenuh dan super jenuh. Di area ini. Itu namanya area metastable region atau area apa ya? Metas
ya metastable region. Saya nggak tahu Indonesianya apa. Ya di area ini dia sudah lewat dari jenuhnya. Ya kan tadi kan di jenuhnya garis jenuhnya di sini ternyata dia satu fase tapi sudah super jenuh. Sampai batasnya tadi kalau misalnya saya mau dapatkan super jenuh yang lebih besar lagi, berarti saya tambahkan tadi sampai 30 sendok, saya naikkan suhunya di atas, terus saya turunkan suhunya pelan-pelan, akhirnya saya bisa dapat batasnya di super solubility curve-nya di sini. Lalu masuklah di area super saturated. Ya. Jadi dia bisa mulai terbentuk kristal itu di area metastable-nya ini. Sampai sini, ngerti maksudnya ya? Itu untuk kasusnya gula. Kenapa? Karena gula kelarutannya naik kalau suhunya naik. Tapi belum tentu untuk garam atau untuk yang lainnya dia punya prinsip yang sama. Tapi poinnya untuk membuat satu saturated prinsipnya itu harus ada dua kurva antara solubility dan super solubility. Itu mulai bisa terbentuk bibitnya tadi. Nah, sekarang kita masuk sini prosesnya detail. Oke, kok terbalik ya? Oke, sebentar, mobil saya terbalik. Ya, sudah saya rubah. Nah, super saturasi bisa diproduksi tadi dengan cara dengan tiga metode atau lebih. Metode yang pertama, jika kelarutannya dari padatan tersebut atau solut tadi ya, istilahnya berarti sesuatu yang terlarut di dalam suatu larutan, itu namanya solut. Itu kalau dia naik dengan naiknya temperatur. Jadi contohnya kelarutannya naik berdasarkan suhunya. Jadi contohnya ini di grafiknya ini, kita lihat kalau ke kanan suhunya naik dan kelarutannya ke atas juga naik, fraksinya yang larut semakin besar. Nah, berarti A ini terjadi pada kurva nomor 1 ini. Ini kasus A. Ya, dia naik berdasarkan kelarutannya naik jika suhunya naik. Biasanya untuk inorganik, garam inorganik atau senyawa organik, misalnya kayak gula itu tadi kan berarti senyawa organik. Atau kalau misalnya yang inorganik, contohnya K3. Secara general, mungkin bisa dibilang hampir 90% lebih material yang ada pada umumnya mengikuti trennya yang pertama ini. Jadi dia suhunya naik, ya kelarutannya juga naik. Lalu caranya membuat super saturated berarti sama seperti yang tadi saya cerita di depan. Gampang aja, tidak larut, naikkan suhunya, otomatis nanti dia larut, kemudian tinggal diturunkan suhunya pelan-pelan. Jadi dengan cara harus dibuat dulu menjadi satu fase, kan kuncinya gitu. Berarti tadi dari dua fase saya panaskan sampai larut purna menjadi satu fase, baru saya turunkan suhunya. Baru saya dapat yang namanya super saturation.
Lalu yang tipe kedua. Tipe kedua ini jika kelarutannya ternyata tidak tergantung dengan suhu. Jadi mau suhunya naik, suhunya turun, mau dipanaskan setinggi apapun, dia larutannya tidak berubah. Contohnya secara umum adalah garam. Jadi garam, kamu punya larutan garam dalam sistem yang tertutup isinya garam dan air. Tertutup dalam suatu wadah, tertutup rapat. Kemudian kamu panaskan, garamnya nggak akan leleh. Nggak akan larut dalam air. Jadi kayak maksud saya, kamu punya sistem air, garam yang sudah jenuh di dalam airnya, plus garam yang tadi sudah mengendap di bawah. Ya, saya maksudnya itu. Lalu saya panaskan, suhunya, garamnya itu tidak akan larut dalam air. Lalu kalau saya berarti dia tidak tergantung kalau suhunya naik. Nah, kalau suhunya saya turunkan, saya dinginkan, ternyata juga enggak ngaruh. Kelarutannya akan tetap sama. Ya, kelarutannya dia tetap sama dalam sistem tertutup. Nah, ini yang kedua, tipe yang kedua. Nah, sekarang berarti idenya bagaimana caranya membuat super saturation. Maka itu tadi saya tekankan dalam suatu sistem yang tertutup. Jadi kalau nggak bisa kamu bikin, saya dari yang isinya tiga hal tadi, ternyata saya panaskan, saya dinginkan, dia tidak berubah, tetap garamnya nggak mau leleh, ya sudah, saya ambil saja larutan air garamnya saja. Mau jenuh, mau tidak jenuh, sembarang. Pokoknya saya ambil istilahnya sampai batas garamnya tadi larut. Ya. Sudah padatannya garamnya itu saya buang, saya enggak nganggap, pokoknya yang air dan garam yang larut. Lalu saya uapkan. Jadi saya buang airnya. Otomatis dari yang konsentrasi rendah, saya kalau dengan menguapkan lama-lama konsentrasi di dalam wadah saya itu lama-lama kan semakin tinggi konsentrasinya, ya. Konsentrasinya semakin tinggi sampai suatu saat nanti kelarutannya akan masuk di dalam batas kelarutan. Yaitu dari tidak jenuh, lama-lama airnya saya buang terus, airnya kok otomatis jumlah garamnya di dalam sistem kan tetap. Sampai suatu saat jenuh, lalu akhirnya dia masuk ke region yang super saturation. Ya. Karena itu kalian kalau mau produksi garam, cara dikuapkan, karena dia mau buang airnya. Dia enggak bisa kamu bekukan, mau kalian panaskan supaya bisa jadi kristal, kayak gitu enggak. Lalu cara yang ketiga adalah kalau terbalik kurvanya. Jadi kelarutannya meningkat kalau suhunya turun. Ini kebalik. Kalau yang tadi naik, kalau yang ini suhunya saya naikkan, konsentrasinya malah turun. Suhunya naik, suhunya naik, solubility-nya malah turun. Turun ke bawah. Nah, kayak gini, ya, ada beberapa cara untuk mengeneratnya, untuk mengenerate super saturation. Berarti kalau suhunya makin tinggi, kelarutannya kan makin rendah, itu. Berarti dibalik aja. Kalau yang tadi caranya dengan cara cooling, gitu, yang tadi kurva pertama tadi. Kurva yang pertama, kalau saya mau bikin saturation,
kan saya dinginkan, saya panaskan dulu, terus baru saya dinginkan pelan-pelan supaya kelarutannya menurun, gitu. Kan tujuannya mau menurunkan kelarutan untuk sampai dia bisa menjadi masuk ke super saturation. Nah, ini dibalik. Jadi saya bisa cara, dengan cara saya mau menurunkan kelarutannya dengan cara menaikkan suhunya dibalik. Jadi saya dinginkan dulu sampai larutnya banyak, lalu baru saya naikkan suhunya. Tapi cara itu jarang. Yang lebih sering dipakai itu dengan cara dicampur dengan yang lain. Jadi dicampur dengan pelarut lain yang bisa mengurangi kelarutannya sehingga dia apa namanya padatan yang tadi terlarut di dalam pelarutnya atau di dalam airnya tadi bisa keluar dari sistem untuk menjadi kristal. Istilahnya itu salting. Dicampur dengan solvent lain, jadi dia kelarutannya menurun. Nah, kelarutannya menurun, dia menjadi kristal. Lalu juga bisa pakai cara presipitasi. Prinsipnya juga hampir sama. Dia akan bereaksi dengan apa namanya padatannya tadi untuk membentuk suatu padatan yang tidak larut. Jadi seringkali caranya pakai ini. Jarang yang pakai suhunya dibalik tadi. Nggak tahu kenapa. Mungkin tidak praktis atau apa, saya juga nggak ngerti. Nah, lalu ini apa ya? Bentar. Ini contohnya untuk beberapa untuk senyawa apa garam inorganik di dalam air. Jadi tidak selalu tergantung, pokoknya tergantung dari zatnya, bawaan zatnya. Punya kelarutan naik, punya kelarutan tetap seperti NaCl atau punya kelarutan yang menurun. Nah, tapi hati-hati di sini pun ada juga zat tertentu seperti Na2C ini tadi, dia kelarutannya kan kebalik. Dia dengan naiknya suhu kelarutannya berkurang, tapi di awal sampai suhu tertentu sampai sekitar suhu berapa ini? 90, dia kelarutannya naik. Ya. Jadi beda-beda. Jadi harus hati-hati juga baca grafiknya. Oh iya, ini juga yang perlu saya tekankan. Ini mesti super hati-hati juga baca grafik yang ini karena bentuknya beda ya. Jadi ini seringkali kapan lalu saya keluarkan gambar ini banyak yang salah baca. Jadi yang NH3SO4 ini kurvanya yang ini. Nah, kalau yang ini tadi dia kurvanya naik tapi dalam bentuk K-hidrat. Ya, dia bentuknya dekahidrat. Tapi dengan naiknya suhu, dia akan berubah menjadi monohidrat. Lalu NaCl, itu yang grafiknya yang ini, yang datar. Ini kelihatan jelas, ini kelihatan jelas. Jadi seringkali ini kemarin yang pernah saya keluarkan angkatan apa ya? 2015 mungkin ini kebalik bacanya. Jadi cuma dilihat ini aja. Jadi hati-hati bacanya. Diperhatikan benar-benar grafiknya. Lalu kita masuk detailnya tadi proses terbentuknya kristal tadi yang saya bilang di awal terdiri dari dua step. Kan? Bentar, catat ini. Dari dua step yang tadi saya bilang namanya terbentuknya nukleus atau bibit dari kristal,
lalu baru terbentuk secara makroskopik. Nah, di dalam pembentukan jadi yang pertama, awalnya untuk terjadinya nukleus atau the birth of a new crystal ini tadi berawal dari atomnya tadi, baik atom, molekul atau ion atau partikel lah disebut partikel, kan dia bergerak dalam suatu solvent tadi pelarut air misalnya tadi ya NaCl-nya tadi jalan-jalan di dalam air kan. Nah, dia bergerak secara random. Lalu akhirnya dalam volume yang kecil itu dia lama-lama akhirnya mulai membentuk suatu klaster. Karena gara-gara apa kok mulai ada klaster? Karena tadi kelarutannya diganggu. Kelarutannya diganggu tadi dengan cara untuk supaya membentuk supersaturation dengan cara misalnya kak kelarutannya naik ya suhunya tadi mulai diturunkan supaya kelarutannya berkurang. Jadi lama-lama dia mulai mepet-mepet ceritanya gitu. Saya ngomong Jawa nggak apa-apa ya, nggak ngerti nanti. Jadi mereka mulai berdekatan, ya mulai dekat-dekat karena volumenya makin lama atau misalnya gampangannya garam tadi saya dengan cara diuapkan, jadi airnya pergi, otomatis antara molekul NaCl dengan NaCl yang lain tambah lama kan tambah dekat. Gitu. Karena dia tambah dekat, akhirnya dia mulai kenalan kan, dia mulai membentuk suatu yang namanya klaster. Nah, klaster ini itu seperti agregat tapi dia tidak stabil. Jadi kadang kumpul, kadang pisah, kadang kumpul, kadang pisah, gitu, tergantung situasi dan kondisi ceritanya ya. Jadi mau dekat enggak lah, tak suka-suka gitu. Kemudian sampai suatu saat tambah kecil, akhirnya dia mulai mau membentuk yang namanya embrio. Jadi dari beberapa klaster, terus dia bentuk yang namanya embrio. Nah, embrio ini pun umurnya juga singkat dan dia bisa balik menjadi klaster. Jadi antara klaster dan embrio ini tadi bisa bolak-balik. Tadi sudah ceritanya antara satu molekul dengan molekul yang lain masih nggak stabil bentuk klaster. Terus mari gitu setelah jadi klaster-klaster banyak, ternyata klaster dan klaster mulai bergabung menjadi embrio. Tapi ini pun umurnya cuma singkat. Jadi cuma sebentar. Kadang jadi, kadang enggak. Suka-suka juga. Sampai akhirnya nanti mulai besar. Sampai ukurannya cukup besar dan terjadi keseimbangan termodinamik, akhirnya dia menjadi nukleus. Ya, gitu. Jadi supersaturation-nya karena semakin konsentrat, semakin dekat, semakin mepet tadi kan karena airnya tambah berkurang, akhirnya dia menjadi yang namanya nukleus karena terjadi keseimbangan termodinamik. Sekali dia dari embrio-embrio tadi jadi nukleus, dia stabil. Dia tidak akan kembali lagi menjadi embrio karena itu panahnya satu arah. Nah, jadi kalau sudah jadi nukleus ya dia sudah ceritanya sudah stabil, dia sudah tidak mau lagi jadi embrio. Jadi akhirnya di dalam sistem punya nukleus kecil, titik-titik kecil yang tidak akan kembali. Nah, si nukleus itu tadi untuk stabil dia butuh kira-kira sekitar kalau misalnya air itu dia butuh klasternya sebentar enggak salah bisa butuh sampai beberapa ratus embrio untuk menjadi nukleus. Jadi kalau air misalnya tadi dia mau bentuk menjadi nukleus itu butuh 80 embrio.
Maka itu kalau mau jadi kristal salju, dia butuh sekitar minimal 80 embrio untuk jadi yang disebut nukleus. Lalu, akhirnya setelah jadi nukleus, baru dia mudah, sudah stabil, dibesarkan untuk menjadi suatu kristal yang lebih besar. Sampai sini, mudeng maksudnya, mengerti maksudnya? Ngerti ya, Bu. Nah, sekarang apa lagi yang mau saya terangkan ya, Bu? Lalu yang disebut dengan kesetimbangan. Tadi di sini sampai terjadi kesetimbangan, apa namanya, equilibrium. Itu kesetimbangan itu bisa tercapai jika minimal solution atau mother liquor-nya tadi sudah saturated. Karena itu tadi ini cuma masih membentuk nucleus stock. Tapi untuk bisa jadi kristalnya, dia harus jadi super saturated karena dia butuh untuk menambah volumenya atau massanya tadi. Lalu pada suhu yang sama, sebentar. Oke. Lalu sekarang ini poin yang penting. Pada suhu yang sama. Jadi kalau sudah kita punya kristal yang berbeda ukuran dalam hal ini, yang ada yang satu agak besar, satu sedang, satu besar gitu kan. Nah, mereka itu punya namanya itu surface energy untuk per satu kristalnya tadi tergantung ukurannya. Nah, surface energinya untuk yang partikel kecil, dia energinya jauh lebih besar daripada yang besar. Sehingga kalau yang kecil ini, dia lebih mudah untuk kembali atau larut ke dalam larutan dibandingkan yang besar. Jadi gampangannya gini sih, kalau ukurannya kecil, larut ke air, kalau saya mikirnya lebih gampangnya gini, kalau ukurannya kecil, dia larut ke air, hilang kan, lebih mudah daripada yang besar. Karena apa? Yang besar dia butuh waktu untuk mengurangi volumenya. Ya toh, dia butuh waktu untuk mengurangi, untuk mengurai strukturnya tadi, struktur lattice-nya tadi untuk diurai, untuk dirubah menjadi lebih kecil. Baru dia mau larut ke solvennya. Ya, jadi poinnya kalau yang kecil dia lebih mudah larut daripada yang besar. Nah, ini yang juga akan berkaitan dengan Ostwald ripening. Nah, ini ceritanya kalau tadi di dalam campuran tadi ada campuran dari kristal besar dan kristal kecil. Kan yang tadi saya bilang tentang kelarutan yang di atas. Nah, tapi kalau dalam hal ini pada saat dia kondisi super saturated. Kesetimbangannya ini tadi kalau ada yang besar dan kecil, yang besar itu akan tetap, yang kecil anggapannya dia akan larut ke larutan, dan yang besar akan tambah besar. Itu Ostwald ripening. Jadi tadi prinsipnya kalau di dalam suatu larutan tadi, yang kecil larut, yang gede butuh waktu. Jadi dia tetap stabil ada ukurannya. Gitu. Nukleusnya tidak hilang, cerita gitu. Nah, Ostwald ripening ini dia menunjukkan bahwa ternyata kalau ini tadi sistemnya sudah dipikir super saturated, bahwa sudah harusnya dia bisa jadi kristal. Ternyata
dari besar dan kecil, kalau dia available di dalam kondisi supersaturated ini, ukurannya nggak sama. Yang kecil ini tambah kalah, larut ke sistem, larut ke dalam pelarut airnya, lalu dia akan pindah, menclok di yang besar. Jadi yang besar tambah lama tambah besar. Tapi yang kecil tambah lama tambah hilang. Ini namanya Oswald Ripening. Lalu sekarang masuk ke yang influence of nucleation on crystal size. Ceritanya gini, ini mau menjelaskan osmosis. Saya punya 10 butir nukleus tadi, bibit kristal. Bibitnya kecil berarti toh. Lalu saya tambahkan 10 gram yang larut di dalam pelarut tersebut. Jadi saya punya air gitu ya, gelas air lah ini. Saya punya gelas air. Lalu saya punya 10 butir bibit kristal, dan di dalam airnya ini tadi saya larutkan 10 gram untuk zat yang sama. Jadi gula tadi misalnya, saya punya 10 bibit gula, saya masukkan air dan gula sebanyak 10 gram yang bisa terlarut sempurna. Lalu saya masukkan bibit kristalnya, dengan berjalannya waktu, saya akan dapatkan 10 kristal gula sebanyak 1 gram. 1 graman, sorry, bukan sebanyak 1 gram, sorry. Jadi 10, bibitnya 10, lalu saya tambahkan dalam satu sistem yang larut dalam air itu 10 gram, otomatis ini dia akan nukleusnya ini akan tumbuh, ya toh, tumbuh tambah besar. Tumbuhnya dengan berjalannya waktu dia tetap jadi 10. Tapi besar, ukurannya 1 graman. Jadi total sistemnya kan tetap masuk 10 gram ya, keluarnya 10 gram ya. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, itu saya punya 100.000 nukleus. Lalu juga di sistem yang sama, air dan gulanya tadi dia mengandung 10 gram juga. Saya masukkan 100.000, akhirnya saya dapatkan 10.000 juga, dia growing tambah besar, tapi ukuran kristalnya karena tadi cuma yang masuk dalam sistemnya cuma 10 gram, ya 10 gram dibagi 10.000. Jadi besar kristalnya sebanyak 1 miligraman, atau ukurannya jauh lebih kecil daripada yang atas. Isi, Bu, saya mau nanya, Bu. Itu nggak bisa gabung ke antar nukleinya, Bu? Maksudnya gabung antar nukleinya? Jadi misalkan 10.000 kristal nuklei yang dimasukin dalam 10 gram apapun itu, misalkan nanti keluarnya jadi 5.000 aja tapi 2 miligram masing-masing. Mungkin enggak ya? Bisa, tapi biasanya secara general teorinya sih enggak. Karena itu tergantung dari jumlah nukleinya. Jadi diasumsikan nukleinya ini dia sudah stabil sendirian. Dia sudah tidak mau gabung sama tetangganya. Kalau teorinya gitu. Dalam prakteknya mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi secara general biasanya enggak. Oke, makasih, Bu.
Ya, jadi ini nanti yang dipakai di, kalau kalian kerja misalnya di pabrik gula. Ya, jadi yang paling penting adalah kalau kamu punya larutan tapi kamu tidak punya nukleusnya, ya kamu harus membuat sistem supaya jadi nukleus bibitnya dulu, baru dia growing jadi kristal yang besar. Kalau enggak, tapi untuk menjadi nukleusnya itu butuh waktu lebih banyak daripada untuk menumbuhkan kristalnya. Step pertama itu lebih memakan waktu daripada step yang kedua. Karena itu seringkali kalau di pabrik gula itu diakali, dikasih langsung sudah saat sudah dapat larutan gulanya, bagi yang kerja praktek itu dia sudah dapat apa namanya larutan gula dari pemurnian proses sebelumnya dari tebu. Kemudian terakhirnya saat dia mau mengkristalkan langsung dikasih bibit gula. Itu supaya menghemat waktu. Kemudian ini sekarang masuk ke persamaannya yang dipakai. Tapi jarang sekali sih yang ini dipakai. Perhitungan-perhitungannya hampir enggak. Yang dipakai itu lebih condong nanti ke unit operasinya. Tapi ini saya kasih materinya satu sedikit. Lalu ada ceritanya tadi yang berkaitan dengan antara rasio dari total surface terhadap lumennya. Jadi itu nanti yang berkaitan dengan suatu kristal ini mau tumbuh, bentuknya mau seperti apa, gitu. Mau jadi kayak tadi, mau bentuknya memanjang, atau bentuknya menjadi kotak, kayak seperti NaCl tadi, kubus-kubus, atau bahkan malah menjadi nanti menjadi lidi, ataupun menjadi apapun, itu tergantung kecepatan pertumbuhan dari permukaan kristalnya, jadi dia perbandingannya. Jadi yang pertama dibandingkan antara rasionya dari luas permukaan kristal dibandingkan dengan volumenya. Itu adalah rumusnya 6 dibagi dengan sphericity-nya dikalikan dengan diameter partikelnya. Nah, sphericity-nya untuk kalau misalnya bentuknya kubus atau diasumsikan besarannya 1, sehingga nanti di sini sphericity dikalikan diameter. Ya, di sini yang berikutnya itu didefinisikan juga namanya karakteristik panjang dari suatu kristal. Jadi ini karakteristik kristal itu tergantung dari L-nya. Jadi perbandingan antara sphericity dan diameter partikelnya adalah 6 dibagi dengan volume partikel dibagi luasnya. Untuk beberapa kasus, karena tadi ceritanya kristal lattice-nya tadi, ya toh, kan 3 dimensi, dari sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Dia punya kecepatan tumbuh beda ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Itu yang akan menentukan bentuknya tadi. Jadi kalau dia ternyata fokusnya tumbuhnya lebih mempunyai kecepatan lebih besar untuk growing atau untuk tumbuh ke sumbu X-nya, berarti dia nanti bentuknya memanjang ke bentuknya panjang, gitu kan? Tapi kalau ternyata dia mempunyai kecepatan yang sama di sumbu X, Y, Z, berarti dia bentuknya akan selalu sama, tumbuhnya growing-nya tumbuhnya sama. Jadi bentuknya nanti kalau bola kecil ya tambah lama jadi bola besar. Atau kalau misalnya kotak kubus kecil ya tambah lama jadi kubus besar. Tapi kalau salah satu saja dia mempunyai kecepatan yang berbeda di permukaannya, dia bentuknya akan berbeda juga. Kayak misalnya ini, slow growth on one face. Jadi dia cuma satu aja yang mempunyai kecepatan yang berbeda, jadi bentuknya nanti bisa jadi thin plate. Thin plate itu
apa kotak tapi gepeng gitu, atau disk gitu. Jadi dia mempunyai sphericity-nya yang rendah, kemudian otomatis ukurannya nanti kalau misalnya mau di screening atau apa, dia tidak bisa lewat. Kemudian, apa lagi ya? Oh, ini. Batasannya yang menentukan tadi si Oswald, Oswald ripening yang depan ini tadi. Oswald ripening tadi yang depan ini, yang saya bilang tadi di sini. Kalau dia yang satu kecil akan menghilang, dia akan pindah ke yang besar, sehingga yang besar semakin besar. Nah, batasannya apa? Itu ngitungnya dari L-nya itu tadi. Jadi partikel yang bisa survive itu kalau ukurannya minimal L. Yang akan survive dan yang lainnya akan hilang. Jadi L-nya itu sebesar diameter partikelnya. Untuk teorinya habis sampai di sini. Oh, cepat sekali ya. Kecepatan misalnya. Sekarang masuk yang example aja berarti. Materinya sih dulu. Ini teorinya untuk kristal sampai sini. Untuknya cuma tinggian sama jenis prosesnya, alat-alatnya kayak gitu. Dan beberapa contoh perhitungan. Untuk teorinya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apa ya, Bu? Mungkin mau nanya dikit aja sih, Bu. Kembali yang metastable region tadi itu, Bu. Itu kita tidak bisa melebihi super solubility curve, Bu. Enggak. Kalau kamu melebihi super solubility, otomatis kan kamu sudah jadi kristal. Kalau masuk sudah masuk, sudah lewat dari super solubility, berarti kan sudah jadi kristal. Oh, jadi saya mikirnya supaya kita bisa dapat kristal yang lebih banyak, ya kita dinginkannya, apa kita bikinnya pekat sekali, lalu turunkan suhunya juga ekstrim sekali, gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Meta region stable ya, ini banyak lebarnya atau bukan lebarnya ya, jaraknya antara solubility dan solubility itu tergantung banyak hal, tergantung alatnya, beda alat dia akan memberikan meta yang berbeda, beda kondisi suhu, beda setiap hal itu berbeda, karena itu meta stable regionnya itu sulit ditentukan untuk kondisi yang sama. Jadi bukan berarti saya pakai NaCl, metastable-nya range-nya segitu, enggak. Itu tergantung kondisi operasinya juga. Oh iya, makasih Bu. Tapi kalau sudah lewat dari super solubility, berarti dia sudah jadi kristal, sudah lewat. Sekarang masuk ke contohnya ya, nanti sebentar sih saya kasihkan ini atau nanti soal ujiannya aja juga dibahas di responsing mungkin. Oke, sekarang masuk contohnya ini di example 12.11.1 yang si Jim Koblis. Ceritanya adalah
sebuah larutan garam beratnya 10.000 kilo dengan 30% berat dari Na2CO3. Didinginkan ke suhu 20 derajat. Saat saltnya itu tadi terkristalize, dia akan membentuk dekahidrat. Yang ditanyakan adalah berapa yield kristal dekahidratnya tadi jika diketahui solubilitinya sebesar 21,5 kg anhidrous Na2CO3 untuk 100 kg total air. Nah, ini yang mau saya mesti kalian hati-hati banget baca soal. Itu karena tipnya banyak, baca soalnya dan info di tabel itu triknya banyak, problemnya gini. Jadi karena ini kan kristal, belum tentu waktu di awal ditambahkan itu bentuknya ada hidratnya. Jadi seperti ini, jadi di awal dia bentuknya adalah anhidros, tidak mengandung air. Lalu setelah menjadi kristal, dia jadinya dekahidrat. Tapi data yang diberikan itu solubilitinya dalam bentuk anhidrat. Di dalam pelarutnya tok. Jadi kadang ada yang di dalam per 100 kg campurannya atau di dalam 100 kg pelarutnya tok. Jadi yang kamu harus super hati-hati itu melihat membaca datanya. Ya, itu sering kali banyak di situ. Jadi ngerti ya maksudnya ya. Jadi pokoknya kamu baca, ajak ke susu, jangan terburu-buru. Oh, Na2CO3, wis nanti berarti keluarin nanti kristal Na2CO3 loh, belum tentu. Nah, kalau yang di gin koplis itu enaknya dia sudah langsung ini saya bilang ditunjukkan langsung datanya. Solubilitinya keluar angka sekian. Dari mana angka itu? Nah, itu dijelaskan dari si MECEP. Jadi kalau di MECEP dia cerita ini dapatnya dari mana. Itu ada ceritanya. Lalu juga belum tentu pasti kristalnya juga yang kalau di MECEP di Jenko sederhana kan bisa juga ada contohnya langsung dari Na2CO3 jadi kristal Na2CO3. Nah, jadi tidak sesuai dengan data kristalisasi yang dimiliki. Atau data yang dimiliki di tabel yang seperti yang di depan itu tadi. Lalu di sini juga dalam prosesnya seringkali pertama seperti yang di awal saya cerita, bisa diasumsikan ada air yang menguap selama proses kristalisasi. Jadi di sini dia mengasumsikan ada dua hal. Ada yang airnya bisa menguap, tidak ada penguapan, sorry kebalik. Lalu yang di B itu ada 3%-nya yang menguap selama airnya saat dalam proses kristalisasi ini. Oh ya, ini juga yang perlu dicatat juga penting. Nah ini 3% dari total of solution. Jadi hati-hati ini campuran kan 3% dari punyanya Na2CO3. Jadi kamu mesti hati-hati melihatnya dari itu. Jadi contohnya ini kalau diskemakan selalu saya minta skemanya ya supaya. Jadi kalau kalian baca ada soal kristalisasi, saya selalu skemanya. Tolong digambar skemanya. Jadi yang dimaksud itu soalnya diterjemah dulu menjadi sebuah skema. Jadi kayak gini dia salt solution. Berarti dia F-nya atau fit-nya 10.000. Kemudian Na2CO3-nya 30%-nya. Sisanya adalah air. Kemudian
tadi ada penguapan, soal tidak ada penguapan, berarti W-nya bisa 0. Lalu ada mater liquor, ada kristal. Nah, data kelarutan itu berarti ada berapa banyak kristal yang larut, jenuh di situ. Berarti dia masuk datanya untuk yang di mater liquor-nya. Ya, S. Ini kelarutannya 21,5 kg Na2CO3-nya per 100 kg air. Data S21,5 seperti saya bilang ini bisa didapat dari figur 6.7. Nah, ini. Na2CO3. Di sini kalian lihat kurvanya ini kurvanya punyanya Mekip. Di sini koplis nggak ada. Nah, realnya kalau dilihat pada suhu 68 Fahrenheit, berarti sekitar di sini, ya, sekitar di sini 60, berarti di sini. Kalau ditarik garis ke atas di sini, kita tidak punya sebenarnya ya data kelarutan Na2CO3. Tapi kita punya datanya Na2CO3 10 H2O. Ya. Ini grafik, ini hasil sekali. Jadi mestinya dia dapatnya sekitar di bawah 20. Ya, jadi ini disederhanakan, karena itu kamu mesti hati-hati yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya nggak ada datanya di sini, ya kamu harus cari sendiri di tabel ya. Di diagram. Kemudian untuk kristalnya sendiri, tadi dia mau jadi Na2CO3 hidrat, ada 10 H2O. Jadi kalian mesti hati-hati ngitung berat molekulnya, berarti ini sudah berubah berat molekulnya ditambah. Punyanya 10 H2O menjadi sekian, 286. Di awalnya adalah 106. Yang pertama, ya, tidak ada H2O, tapi W-nya 0. Nah, cara paling mudah, seperti saat kamu NME, harusnya diajarnya di NME. Jadi kamu membuat neraca massa komponen untuk masing-masing molekulnya. Jadi neraca massa komponen H2O-nya, kan ini isinya berarti cuma H2O dan Na2CO3. Berarti kamu bikin neraca massa komponen H2O. Karena di sini tadi sudah diketahui 30% Na2CO3, berarti H2O-nya kan 70%-nya. Dengan F. Nah, sama dengan ini adalah data kelarutannya ini tadi, berarti kamu harus nyari di dalam mater liquor-nya tadi, berarti kan ada Na2CO3 yang terlarut saat tepat jenuh. Gitu. Saat dia tepat jenuh. Nah, airnya sendiri adalah, berarti fraksinya dibagi 100 per 100 plus 21,5. Gitu. Dikalikan dengan massa S-nya. Itu berarti kita dapat berapa frak air di aliran S atau di aliran mater liquor-nya. Kemudian untuk yang C juga gitu, kalian harus perhatikan dia ada air dalam berupa kristal, kristal air 10. Berarti kamu bagi aja airnya berat 10. H2O dibagi dengan berat kristalnya dikalikan dengan C ya toh, plus air dari yang menguap, atau ini kan 100% air, berarti plus W-nya. Kemudian sebaliknya untuk neraca komponen punyanya Na2CO3 juga gitu, sama buatnya fokusnya ke Na2CO3.
CO3. Lalu ini juga bagiannya yang dari kristal dibagi dengan BM-nya secara keseluruhan kristal dekahidrat dikalikan dengan C. Nah, kalau untuk yang pertama airnya tadi dianggap nol berarti W-nya kan hilang. Berarti kamu punya dua persamaan, punya dua variabel, berarti kamu bisa dapat C-nya berapa, S-nya berapa. Jangan lupa C-nya tadi di awal kamu deskripsikan, ia adalah dekahidrat, berarti C-nya adalah tuanya kilogram untuk Na2CO3 10 H2O. Nah, sampai salah kamu ngomong 6370 Na2CO3 kristal, yaitu salah, karena dia punyanya bentuknya dekahidrat. Demikian pula untuk yang B, itu kalau diasumsikan airnya tadi hilang 3% terhadap larutan, berarti larutan awalnya, yaitu tadi yang saya kasih kotak merah, 3% terhadap F-nya. Berarti airnya kalian tahu, lalu masukkan di persamaan masa komponen masing-masing molekul. Ini yang sini ditambahkan 300, dua variabel, kalian akan dapatkan angka sekian. Ya, jadi kalau ada penguapan ataupun tidak penguapan, itu ternyata mempengaruhi berapa banyak kristal yang kalian peroleh. Karena tadi asumsi dianggap ada yang menguap, ternyata kristal yang kamu peroleh di sini, ya, kalau tidak ada yang menguap, besarnya 6370. Tapi kalau di sini, setelah ada penguapan saat proses kristalisasi, kenapa dapatnya malah lebih besar 6630. Jadi proses penguapan itu sangat berpengaruh juga terhadap berapa banyak kristal yang akan peroleh. Sampai sini aja dulu. Sampai sini ada pertanyaan. Perhitungan mudah, tapi poinnya minta telitinya. Dan tadi apa namanya detail-detailnya itu tadi yang seringkali salah untuk masukkan saat di perhitungan neraca massa. Itu yang mesti hati-hati membaca tabel diagram kelarutan itu juga penting. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, ini berapa jumlahnya anak yang datang ya? 48. Ya wis, kalau gitu. Ya sekian kalau gitu sampai di sini kuliahnya, nanti materinya saya share di ULS. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu, selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.